Hello guys, apa kabar semuanya? Kali ini video gua dibuat secara tidak sengaja. Sekarang jam setengah dua pagi. Gua lapar dan sudah tidur. Gua masak Indomie goreng sama nasi. Dan tentunya gua bawa nasi goreng crispy dari kampung halaman, alias ranginang guys. Ini sebagai pengganti kerupuk. Kita makan dulu ya guys. Nasi goreng crispy paling enak. Males ya guys, setelah kita seminggu sebelum lebaran kita libur kerja, terus sesudah lebaran kita libur kerja, dan besok kita udah mulai kerja lagi. Malesnya minta ampun. Gua dari dulu kalau makan mie instan gua pakai nasi. Kalau nggak pakai nasi berasa nggak makan aja gitu. Mudah-mudahan habis makan gua bisa tidur nyenyak, karena besok pagi gua udah mulai kerja lagi, mulai beraktivitas lagi, mulai cari duit lagi buat biaya kuliah, buat biaya halalin kamu guys. Iya, kamu yang tak pernah peka. Mie instan itu emang temannya kita yang kalau tengah malam kelaparan ya, dia selalu setia mengenyangkan perut kita dalam kondisi kelaparan. Dan nasi goreng crispy ini sungguh rangu sekali guys. Mie instan ditambah nasi ditambah nasi goreng crispy, mantap. Mudah-mudahan mereka dan habis. Alhamdulillah.